Oke teman-teman, di video kali ini berbeda dari video yang biasanya ya. Biasanya saya pruning bonsai. Kali ini saya mencari bahan bonsai untuk tambahan koleksi di rumah. Dan kali ini saya ditemenin sama Pak De Suroto. Beliau ini adalah senior saya yang memperkenalkan saya tentang bonsai. Dulu awalnya saya suka bonsai dari beliau ya. Saya sering main ke rumahnya dan diperkenalkan sama bonsai. Dan saat itu saya jadi suka sama bonsai. Oke teman-teman, kita mau lanjut cari bonsai dulu ya. Oke, ikutin terus. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, kita lanjut cari bahan bonsai ya. Ya teman-teman, di sini ada bahan wahong, sangat besar sekali ini. Dan batangnya sangat berkarakter ya. Yuk, lanjut Pak De. Oke. Oke teman-teman, berhubung ini tempatnya kayak gini, kalau diambil bisa longsor. Kita lanjut cari yang lain aja ya. Oke. Ada waru. Lanjut jalan cari yang lain. Masih lanjut mencari bahan bonsai. Di sini ada pohon loa. Kita lihat dulu batangnya seperti apa. Teman-teman, ini bahan loanya ada 3. Yang ini bagus, ini besar ini. Kita ambil ya. Oke teman-teman, ini hasil ulang hari ini, mendapatkan bahan yang lumayan unik. Ini loanya juga super. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa dukung channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe.